dengan sastra Inggris merupakan komunitas pencinta gamelan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Komunitas ini merupakan komunitas pencinta gamelan yang beranggotakan mahasiswa dari lintas angkatan dari jurusan sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Komunitas ini merupakan wadah bagi mahasiswa jurusan sastra Inggris sebagai wadah untuk berapresiasi terhadap seni budaya Indonesia, khususnya gamelan. Prasasti merupakan komunitas pecinta gamelan yang berada di bawah organisasi IMAJI, yaitu Ikatan Mahasiswa Jurusan Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Di sini prasasti itu bersifat kekeluargaan, yang maksudnya di sini itu adalah masing-masing anggota prasasti itu menganggap anggota lain sebagai bagian dari keluarga mereka. Awalnya di jurusan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada itu ada mata kuliah yang bernama Cross Cultural Understanding, yang di dalamnya itu ada kelas karawitan. Nah, setelah kuliah tersebut berakhir, ada beberapa mahasiswa sastra Inggris yang merasa ingin mempelajari lebih jauh tentang gamelan dan karawitan, sehingga mereka berkumpul untuk membentuk sebuah komunitas. Dan setelah itu, 3 orang dari mahasiswa tersebut, yaitu Maria, Devi, dan Putri, menemui salah satu dosen sastra Inggris, yaitu Pak Edwin Prosperanto, untuk memohon arahan. Nah, oleh Pak Edi disarankan untuk mencari seorang PAPE. Maka kami datang ke Balai Budaya Minomartani dan menemui Mas Narangga Pito untuk meminta bantuan pelatih kami. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Mei 2011, bismillah terbentuk Prasasti. Pada awalnya kami, para mahasiswa jurusan sastra Inggris, merasa resah karena melihat fenomena yang menjadikan gamelan sebagai mata kuliah wajib. Mereka mempelajari gamelan untuk kepentingan mereka. Nah, dengan melihat fenomena tersebut, kami merasa tercambuk. Kenapa bangsa lain mempelajari sementara bangsa kita sendiri malah kurang peminatnya, gitu. Jadi kami bersama-sama berproses dari nol, dari tadinya nggak tahu apa-apa, sampai kami sekarang bisa tampil di beberapa event dan gamelan tetap lestari. Anggapan masyarakat khususnya anak muda, gamelan identik dengan hal-hal yang kuno, identik dengan orang tua, dan tidak gaul. Tapi Prasasti berhasil menepis anggapan itu semua dengan karya-karya yang telah ditampilkan oleh Prasasti, yang ternyata bisa mengikuti selera dari masyarakat, khususnya anak muda. Hingga saat ini Prasasti memainkan komposisi-komposisi yang dibuat oleh Mas Nanang, tapi terkadang juga memainkan komposisi dari komposer-komposer yang lain. Untuk komposisi yang dibuat Mas Nanang sendiri dari awal, yaitu Asmara Murko, Gembalanada, Sumping Pari, Hyang Lancaran Pari Purno Prasasti, Gamelan Oh Gamelan, Campuh, iringan tari jatayu, kumalungkung, dan yang terakhir peken. Dan karya-karya yang dimainkan Prasasti ini unik karena bisa merupakan gabungan dari beberapa gaya seperti gaya Jogja, gaya Surakarta, gaya Bali, gaya Sunda, gaya Banyumasan, dan gaya-gaya lain yang merupakan gaya bermain gamelan, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Kita memiliki kegiatan selain latihan rutin di Balai Budaya Minomartani, kita memiliki kegiatan seperti makrab, malam keakraban, dan ini khusus untuk mengakrabkan, mempererat tali silaturahmi antara anggota yang tua dengan yang muda-muda, karena kita bentuk komunitas dan kita perlu istilahnya itu mempererat tali persaudaraan. Nah, kemudian kita ada juga acara pementasan-pementasan di berbagai tingkat. Ada juga acara yaitu syukuran memperingati hari ulang tahun Prasasti pada tanggal 18 Mei setiap tahunnya. Dan yang tidak kalah penting lagi itu ada yang namanya oprek, open recruitment. Nah, open recruitment ini khususnya ditujukan untuk mahasiswa sastra Inggris yang sudah mengikuti pelajaran mata kuliah yang namanya seni budaya Indonesia, khususnya gamelan. Hingga saat ini kita sudah banyak sekali mengadakan pementasan. Prasasti menjadi penampil tetap di Balai Budaya Minomartani. Jadi setiap tahunnya Balai Budaya Minomartani akan mengadakan sekitar 3 atau 4 event, dan Prasasti akan menjadi penampil tetap pada setiap event itu. Kemudian dalam skala event-event kampus, kita juga sudah mengikuti event-event pementasan di event-event di tingkat jurusan, fakultas maupun kampus UGM. Dan kemudian untuk tingkat nasional, kita sudah mengikuti FKY dan juga gamelan gaul yang kebetulan kemarin itu diadakan di kota Yogyakarta. Nah, yang nggak kalah keren lagi itu, jadi tahun ini, tahun 2013, bulan April kemarin, alhamdulillah Prasasti juga sudah bisa berpartisipasi dalam acara event internasional, yaitu di Malaysia, yaitu kerjasama dengan University Teknologi Petronas Malaysia. Nah, itu yang acara yang sangat wow banget pokoknya. Ekspresi para mahasiswa dan juga merupakan bentuk dari kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam menghadapi era globalisasi ini. Dan dua hal itu bagi kami merupakan hal yang sangat mendasar, karena tidak ada hal yang bisa kami andalkan dari prodi kecuali kreativitas dan kemandirian. Selain berkesenian lewat gamelan, saya kira Prasasti adalah sebuah tempat untuk belajar bermasyarakat, karena Prasasti sekali lagi tidak berdiri sendiri, tetapi juga dia bergaul dengan masyarakat yang lain, tempat mereka berlatih, organisasi atau orang-orang yang kemudian mengundang Prasasti untuk berpentas, juga dengan kelompok-kelompok kesenian yang lain. Oleh karena itu, silakan para anggota Prasasti juga belajar bermasyarakat dengan siapapun yang punya jaringan dengan Prasasti. Saya mengharapkan Prasasti itu tidak hanya dalam skup kecil, tetapi skupnya lebih luas lagi, karena salah satu misi dan visi dari prodi sastra Inggris itu yang saya sampaikan pada para mahasiswa pada umumnya, bahwa kalau memungkinkan, apakah tidak mungkin itu menjadi seperti Broadway yang ada di Amerika atau di New York itu. Jadi kita menawarkan kepada semua atau seluruh orang di dunia ini untuk datang pada saat-saat tertentu atau pada waktu ke Indonesia untuk melihat prasasti. Banyak orang yang tanya, sastra Inggris, mahasiswa sastra Inggris kok belajar gamelan, ngapain gitu kan. Nah, jawaban dari saya adalah sebelum kita belajar budaya orang lain, budaya Inggris, budaya luar negeri lah, apakah kita harus tahu budaya sendiri dulu. Anak-anak prasasti keren-keren deh pokoknya, dari yang udah jago sampai yang tadi yang nggak bisa apa-apa, pokoknya kita semua jadi kekeluargaannya pun kelihatan ketika berproses bersama-sama di prasasti. Saya sendiri orang Batak dan saya nggak pernah dari kecil megang gamelan. Terus sekarang di masa kuliah bisa kenal gamelan, bisa belajar dari awal musik gamelan yang tadinya saya pikir kurang menarik, tapi setelah saya terjun ke dalamnya, terus belajar bareng teman-teman yang lain, berproses, ternyata gamelan itu asik, seru, dan nggak kaku, tapi bisa fleksibel dan bisa dikolaborasikan dengan jenis musik apapun dan bisa mengikuti zaman lah gitu. Awalnya saya pikir gamelan itu boring, ya seperti yang kita tahu, mungkin yang nggak banyak orang tahu, banyak orang yang ngertinya gamelan itu hanya buat orang-orang tua, untuk orang-orang kuno. Tapi dengan adanya prasasti ini kami bisa membuktikan, bukan membuktikan sih, kami sendiri yang membuktikan bahwa gamelan itu bukan suatu hal yang kuno, gamelan itu adalah suatu hal yang modern, dan kami berhasil mengemas gamelan tersebut menjadi lebih energik sehingga mahasiswa pun yang notabene-nya anak muda juga bisa ikut melestarikan gamelan tersebut. Bagaimana bisa prasasti gamelan yang alat tradisional semacam itu bisa menyatukan orang-orang yang super-super aneh ini ke dalam satu wadah, satu saudara, satu keluarga. Kemudian kita bisa sampai enjoy memainkan gamelan, itu yang paling-paling aku seneng banget dari prasasti. Aku bangga banget dan aku merasa sangat bersyukur banget bisa ikut prasasti, bisa ikut dalam kumpulan orang aneh-aneh ini. Dan aku berharap semoga prasasti selalu tetap jaya, tetap janjos selalu. Oh yes.